Halo sobat olahraga, jumpa kembali bersama kami di saluran PTK Channel. Di video kali ini, kami akan memberikan update BWF Water Finals 2020. Jadwal lengkap, K5 babak final BWF Water Finals 2020 yang akan kembali berlangsung pada 31 Januari 2021. Ikut untuk jadwal selengkapnya. Jadwal babak final BWF Water Finals 2020 akan berlangsung pada jam 1 siang. Di sektor ganda putri, dua wakil Korea akan kembali saling bertemu di babak final. Lee Soo-hee, Shin Seung-chan versus Kim Se-young, Dong Hae-young. Head to head adalah 3-2 untuk kemenangan Lee Soo-hee, Shin Seung-chan. Pertandingan yang akan berlangsung di jam pertama atau jam 13.00. Di jam kedua, yaitu di sektor ganda putra, Liang Wang Jilin dari China Taipei akan menghadapi wakil Indonesia, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Head to head adalah 3-6, pertandingan yang akan berlangsung di jam kedua atau sekitar jam 2 siang. Di jadwal yang ketiga, yaitu di sektor tunggal putri, kembali pertemuan yang ketiga di babak final, Tai Zhu Ying dari China Taipei akan menghadapi Carolina Marin. Head to head adalah 9-8, pertandingan yang akan berlangsung di jam ketiga atau sekitar jam 3 sore. Jadwal di jam yang keempat, yaitu kembali ulangan final di Toyota Thailand Open berlanjut di BWF Water Finals 2020. Dua Denmark, Victor Axelsen versus Andreas Antonsen. Head to head adalah 3-2, pertandingan yang akan berlangsung di lapangan 1 jam keempat. Dan yang terakhir adalah jadwal di sektor ganda campuran. Juga akan terjadi ulangan final di Toyota Thailand Open yang akan terjadi di BWF Water Finals 2020. Seo Sung Jae, Jae Yu Jung versus Dekapol, Tapsire yang akan berlangsung pada jam kelima. Untuk head to head adalah 4-6 untuk kemenangan wakil dari Thailand. Oke teman-teman, itulah untuk jadwal babak final BWF Water Finals 2020 day kelima yang bertanding pada 31 Januari 2021. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa di subscribe saluran BTK Channel. Matur nuwun.